전에 그랬지. 언제든 내가 원하면 납치해준다고. Sebetulnya ini kan seperti kayak terapi, tetapi terapi yang bisa dilakukan oleh orang-orang dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi tidak terlalu perlu suatu expertise tertentu gitu ya. Tetapi memang butterfly hugs ini bisa berjalan dengan baik, bisa bermakna apabila orang yang melakukan itu betul-betul menghayati. Kalau kita lihat, kalau kita menghayati, maka proses di otak kita itu juga akan membuat menenangkan. Karena kalau kita cemas dan sebagainya, itu sebetulnya sumber utamanya adalah sesuatu yang kita pikirkan luar biasa di otak kita, sehingga menimbulkan kecemasan yang menampak pada segala sesuatu. Karena dia tuh teknik yang menstabilkan emosi gitu ya, dengan instan tanpa obat gitu. Jadi memang ketika aku merasa cemas, takut, itu teknik butterfly hug itu akan membuatku lebih tenang, lebih relax gitu. Jadi memang sangat membantu untuk berpikiran lebih jernih gitu. Kalau sampai itu mengganggu keseharian, kalau bisa ketemu ahlinya aja langsung. Jangan self-diagnose bahwa aku nih kayaknya begini, aku kayaknya begitu. Aku pengen pakai teknik ini deh yang ada di googling. Setelah aku googling, kayaknya aku harus pakai teknik ini. Jangan. Kalau itu mengganggu, udah mengganggu keseharian, apalagi lebih dari 3 minggu, sebaiknya langsung ketemu ahlinya, entah itu psikolog atau psikiater.